بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin rahimakumullah yang kami hormati, gurunda kita Al-Ustadz Niman Agustono MPDI selaku pemateri pada hari ini. Beliau adalah Mudir Am Pondok Pesantren Al-Quran Ibnu Katsir. Jadi yang membawahi Pondok Pesantren Ibnu Katsir 1, 2, 3, 4, dan 5 serta yang sedang diproses Ibnu Katsir 6 di Sumedang dan 7 di Sragen. Beliau ini adalah yang ditugasi untuk menggawangi 7 pesantren tersebut. Sekaligus beliau ini kami perkenalkan adalah menantu dari Al-Ustadz Abdul Wahid, Ketua Pembina Pesantren Ibnu Katsir 4 Mojokerto. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah senantiasa lindungi dari mara bahaya. Amin. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Pembina Pesantren, di sini ada Abah Ruhan dan para jamaah sekalian, ada Mas Irul dan sebagainya ini. Terima kasih atas segala supportnya, baik material ataupun moral, demi terselenggaranya Pondok Pesantren Ibnu Katsir 4 Mojokerto. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita bisa bersua, berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, tentunya dalam kondisi kita masih memegang erat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada malam hari ini banyak dari saudara kita tidak Allah berikan nikmat untuk berkumpul dalam kondisi sehat, dalam kondisi menuntut ilmu di rumah-rumah Allah. Banyak saudara kita hari ini terbujur kaku di rumah sakit. Banyak saudara kita hari ini masih sibuk dengan pekerjaannya. Banyak dari saudara kita hari ini masih dalam perjalanan entah oleh kesibukan apa. Kita bersyukur atas keluangan waktu yang telah Allah berikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang telah membimbing umatnya dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benerang sebagaimana yang kita rasakan kali ini. Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sekarang tanggal ke-12 Dzulqa'dah, artinya apa? Kurang dari sebulan lagi kita akan menghadapi atau menyambut datangnya Idul Adha, di mana sunnah dari Idul Adha tersebut adalah kita bergembira dengan cara bersyukur kepada Allah dengan cara menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Maka dari itu pada malam hari ini insya Allah tema yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Niman Agustono MPDI ini yaitu berkenaan dengan fikih kurban, yang mana dari syarat dan sebagainya nanti akan dikupas secara detail dan mendalam oleh beliau. Maka dari itu mohon anak-anakku sekalian, santri-santri ini dan juga bapak ibu sekalian dengan teliti mencermati dan sebagainya, karena banyak sekali dalam teknis kurban tersebut penyelewengan-penyelewengan terjadi. Maka dari itu malam ini alhamdulillah kita bisa belajar tentang fikih udhiyah, yaitu fikih berkurban. Juga pengumuman dari kami selaku Pondok Pesantren Ibnu Katsir 4 Mojokerto, kami menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda bagi jamaah yang bersedia menitipkan hewan kurbannya. Untuk update sekarang ini alhamdulillah sudah masuk 3 sapi nggih Bang nggih. 3 sapi dan
ketambahan patungan dan satu kambing nggih. Insyaallah sesuai amanah panjenengan sedoyo, hewan kurban tersebut akan kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Monggo mumpung masih ada waktu segera menghubungi kami, bisa ke saya, bisa ke Ustadz Fuad atau ke Abah Ruhan langsung. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak banyak kata yang akan saya sampaikan di sini karena waktunya sangat mepet. Nanti kalau azan Isya kita break sejenak, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan azan, kemudian materi disambung dan nanti ditutup dengan sholat Isya berjamaah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai acara majelis Quran pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu materi kepada Al-Ustadz Neman Agustono, MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. Yang kami hormati Mudiru Al-Ma'had Ibn Kathir 4 Mojokerto, Ustaz Fuad bersama dengan jajaran asatid yang lainnya hadir bersama kita Ustaz Rashid. Demikian juga ada Ustaz Rizki dan Ustaz yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, semoga Allah senantiasa memberikan semua para asatid keberkahan dalam ilmunya, umurnya. Dan juga kami hormati pula pada malam hari ini jamaah yang sudah menyempatkan hadir bersama kita dalam kajian malam hari ini, tema fikhul udhiyah atau fikih kurban. Semoga setiap langkah-langkahnya, usahanya Allah catat sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyelamat kelak di yaumil qiyamah daripada azab al-qabr dan azab jahannam. Demikian juga kepada para santri-santri, masya Allah luar biasa ya. Saya langsung teringat jika melihat teman-teman santri yang masih di umurnya yang sangat muda ini, suatu saat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Salimah. Di mana Salimah ini jauh-jauh sebelum umatnya memeluk agama Islam, Salimah ini sudah seringkali berinteraksi kontrak dengan orang-orang Muslim, yang mana mereka setiap kali berdagang ke kota Mekah pasti mampir dulu ambil air. Dan kebetulan Salimah yang umurnya masih kecil, umurnya masih muda, ini membantu entah orang kafir maupun orang muslim yang butuh air di situ. Pasti yang membantu mengambil air ini Salimah. Kalau orang kafir yang ia bantu, maka Salimah ini mendapatkan uang, ongkos. Sementara kalau umat Islam yang ia bantu, pasti dia menghafal surat-surat pendek. Karena diperhatikan terus menerus seorang muslim ya, oleh Salimah ini tidak henti-hentinya mengucapkan dan membaca Al-Quran, terutama surat-surat pendek dibaca pada saat ambil air itu ya, itu membaca surat-surat pendek sehingga Salimah ini hafal Al-Quran. Tidak lama kemudian kaumnya Salimah memeluk agama Islam semuanya. Memeluk agama Islam, setelah mereka memeluk agama Islam meminta kepada Rasulullah untuk diutus salah satu di antara mereka menjadi imam sholat. Ya Rasul, kira-kira di antara kami yang berhak menjadi imam sholat ini siapa?
Maka Rasulullah saat itu mengatakan, akra'ukum li kitabillah. Orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sementara pada saat itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya Salimah. Ya. Salimah ini hafal banyak ayat, banyak surat-surat pendek dibandingkan kaumnya yang lain. Yang lainnya belum pernah mendengar Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an, baca pun juga belum bisa, dengar juga belum pernah gitu ya. Akhirnya Salimah meskipun umurnya yang masih muda, dia dijadikan oleh kaumnya sebagai imam. Ada yang menarik, teman-teman, bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Salimah menjadi imam, tiba-tiba ada angin kencang. Angin kencang dan kebetulan saat itu ada ummahat, ya, ada ummahat-ummahat yang lagi datang melihat Salimah yang sedang sholat, diterpa bajunya Salimah yang kebetulan saat itu gak pakai celana dalam, kena angin ngangkat itu, kelihatan ibu-ibu itu. Wah. Maka setelah sholat selesai, jamaah kaumnya Salimah ini mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan donasi, membelikan celana dalam untuk Salimah ini. Maka kata Salimah saat itu mengatakan, wallahi, katanya, demi Allah, kata Salimah, ya, tidak ada yang lebih membahagiakan aku saat ini kecuali pemberian CD ini, ya, pemberian CD daripada aku memeluk agama Islam. Jadi dia lebih bahagia dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah celana daripada dia saat masuk Islam. Karena dia anak kecil, gak apa-apa. Dia orang miskin, gak pernah punya celana gitu ya. Saat itu dikasih, wah, ini lebih membahagiakan daripada saat dia masuk agama Islam. Masya Allah, di dunia saja anak kecil yang hafidh Quran ini sudah Allah muliakan dengan sangat luar biasa, apalagi nanti di akhirat. Dan di dalam beberapa riwayat, awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Yang pertama kali Allah beri pakaian di hari kiamat itu Nabi Ibrahim. Jenengan, ya, bapak-bapak pembina, santri semuanya di yaumil qiyamah akan jalan telanjang. Hufatan, urotan. Ya, hufatan itu tidak pakai sandal, urotan ya telanjang. Arian gitu ya. Nah, yang pertama kali akan diberi pakaian saat itu Ibrahim. Barulah setelah Nabi Ibrahim yang diberi pakaian oleh Allah, hamalatul Quran. Orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Ya, setidaknya kalaupun kita tidak hafid Al-Quran, ya, ide-ide lah karo wong sing hafal Al-Quran. Nggih, Pak Ruhan. Deket-deket barangkali nantinya kita juga akan termasuk orang yang diselamatkan oleh para hafidz Al-Quran ini. Masya Allah, kayak Kang Jailani ini, ya. Kita harus banyak mendekatlah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga barangkali ini jarang kita dengar, ya. Ternyata malaikat itu setiap kali ada seseorang yang baca Al-Quran dan suaranya bagus, lantunan bacaan Al-Qurannya ia keluarkan dengan merdu sekali. Maka dalam riwayat itu, ya, semakin dia membacakan Al-Quran dengan merdunya, dengan suara yang paling nyaman, malaikat itu semakin dekat dengan mulutnya. Malaikat itu semakin dekat gini. Dekat malaikat. Jadi mulut orang yang baca Al-Quran dengan malaikat itu sangat dekat sekali. Makanya mocone ya ojo sing minimalis lah, sing dawa ngono ya. Tak kira pertama kok panjang sekali, insyaallah yang kedua lebih panjang. Itu baik kul huwallahu ahad. Ya, jadi yang bagus bacaannya mulai dari sekarang, mulai sudah dilatih, apakah bacaannya seperti Ustadz Fuad gitu ya, seperti Al-Hudzaifi atau seperti Sudais atau seperti Al-A'immah ya fil Haram ya fil Haramain ya Al-Makkah wal Madinah. Tayib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat
Pada kali ini tema kita yaitu fikih kurban atau bahasa Jawanya fikhul udhiyah, ya. Jadi fikhul udhiyah itu fikih kurban. Fikih kurban ini, ya, fikih kurban ini definisinya ismun. Alhamdulillah ini masih sempat diterjemah, alhamdulillah ini, ya. Definisi kurban, nama hewan ternak. Hewan ternak itu namanya bahimah, bahimatul an'am. Nama hewan ternak yang hendak disembelih. Ismun lima yuzbah, sebuah nama hewan yang hendak disembelih, yang berupa minal jamal, yang berupa unta atau gonam, domba atau kambing, ma'is. Ya, kambing itu kambing Jawa, ya. Kalau domba yang putih, yang tebal bulunya. Sementara kalau ma'is, ya, kalau ma'is itu mbe Jawa itu, ya, yang telinganya panjang. Ada sapi juga, ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurban bukan hanya menyembelih hewan ternak. Berkurban bukan hanya ihraqud dam, mengalirkan darah, tidak, melainkan berkurban itu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Sama seperti kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah yang lain, sebagaimana kita di Idul Nahar, ya, Idul Adha ini mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menyembelih? Ternyata penyembelihan atau menyembelih hewan kurban di Idul Nahar atau di Idul Adha, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling baik, ibadah yang tidak ada bandingannya pada saat itu. Jadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan, yaitu adzabah. Adzabah itu nyembelih, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di selanjutnya, itu, ya, hadisnya An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu adamah min amalin yauman nahar. Ya, ma'amila ibnu Adam, tidaklah seseorang melakukan amalan di hari Idul Adha ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah, min ihraqid dam, daripada menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang paling baik di sisi Allah pada saat Idul Adha daripada menyembelih hewan kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha, dan sesungguhnya kelak di hari kiamat hewan kurban yang kita sembelih itu akan datang biqurun, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa adlafiha, dengan kukunya, ya, itu semuanya akan datang kelak di yaumil qiyamah. Wa innad damah, dan sesungguhnya darah yang mengalir dari hewan kurban, la yaqu' minallah bimakan, akan sampai dulu kepada Allah, akan diterima lebih awal oleh Allah, qabla ayyaqa bil ardi, sebelum mengalir di bumi, sebelum mengalir di tanah. Jadi sebelum darah itu mengalir di tanah, Allah sudah menerima dahulu, ya, pahala kurbannya itu. Masya Allah, ini, ya, fatibu biha nafsan, maka amat sangat beruntung bagi seseorang yang Allah berikan kemudahan karunia untuk bisa berkurban. Maka beruntung, ya, bagi siapapun di antara kita yang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk berkurban, maka itu termasuk di antara karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus thayyib, ya, kita harus bahagia dan senang. Lalu kemudian disyariatkannya kurban. Kira-kira menyembelih hewan kurban itu masyru' atau tidak masyru'? Disyariatkan atau tidak? Datangnya dari Al-Qur'an atau hadis atau tidak, ya? Nah, ternyata di sini masyru'iyatul udhiyah, disyariatkannya kurban
terdapat dalam Al-Quran, demikian juga terdapat di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau Al-Quran terdapat di dalam surat Fasalli Lirabbika Wanhar. Kira-kira surat apa ini? Surat Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Fasalli Lirabbika Wanhar. Maka sholatlah, ya, maka sholatlah di Rabbik, kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah kurban. An-Nahr, Idul Adha itu nama lainnya Idul Nahr, ya. Nahr itu tahu apa artinya nahr? Bukan ha, ya. Kalau pakai ha itu siang, nahar. Nahar, ya, itu siang. Kalau pakai ha itu nahar, nahar, ya, itu artinya ini apa? Tenggorokan, apa ini? Kerongkongan kita ini nahar. Finuhurihim, ya, finuhurihim. Wanhar, dan menyembelih. Demikian juga terdapat di dalam surat Al-An'am 162, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki. Para mufassir mengatakan wa nusuki di sini adalah al-udhiyah, hewan kurban. Nusuk di sini, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan hewan kurban. Ya, diartikan oleh mufassirun. Demikian juga terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansak. Ini ya. Walikulli ummatin ja'alna, dan masing-masing umat kami jadikan, kami ciptakan untuk mereka, kami buat untuk mereka mansakan. Ritual ibadah atau mansak itu syariat, ya, syariat tertentu, termasuk penyembelihan kurban. Lihat kurusmallah, supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mansak diartikan juga di sini adalah al-udhiyah, kurban. Kemudian juga terdapat di dalam hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, duha an-nabiyyu bikabashaini amlahain. Ini ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kabash. Ya, kabash itu dengan dua ekor itu loh, ada gambarnya. Domba amlahaini, yang hitam bercampur putih. Hitam campur putih, ya. Faraaituhu wadi'an qadamahu, lalu aku pun melihat Rasulullah menaruh kakinya, ala sofahima, di sisi, ya, kepala kambingnya itu, yusammi wa yukabbir, membaca bismillah dan membaca takbir. Fadzabahahuma biyadihi, kemudian Rasulullah menyembelih dengan kedua tangannya sendiri. Ini disyariatkannya kurban. Jadi jangan pernah ragu lagi bahwasanya kurban ini dimasyru', disyariatkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Islam, ya. Jadi dimasyru'kan. Bukan, kalau sebaliknya dimasyru'kan itu, yaitu bid'ah, ya. Kalau tidak masyru', tidak dicontohkan, tidak disyariatkan, berarti itu al-bid'ah, ya, bid'ah al-baru. Kalau masyru' itu bukan hal yang baru, karena sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk ke pembahasan al-ahkam al-udhiyah. Ya, jadi hukum-hukum berkurban ini banyak sekali pembahasannya. Mudah-mudahan waktu yang kita miliki, ya, ini cukup, ya, untuk membahas. Namun mohon maaf belum sempat diterjemah ini. Insyaallah Ustaz Fuad nanti yang akan menerjemahnya dengan pamflet yang baru. Baik. Pertama, pembahasan yang pertama, slide berikutnya. Pembahasan yang pertama, an Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, annan nabiyya qala man kana lahu dzabahun, dzibahun yadzbahu, fa idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya.
Ini beberapa larangan-larangan bagi orang yang hendak menunaikan kurban. Jadi seseorang yang hendak menunaikan kurban, hendak menyembelih hewan kurbannya, maka beberapa larangan yang harus ia hindari 10 hari sebelumnya, sebagaimana hadis Ummu Salamah, man kana lahu dhibhun, barang siapa hendak menyembelih, barang siapa yang sudah mempunyai hewan kurban, yadbahuhu, di mana ia hendak menyembelihnya, apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka yang pertama tidak boleh dia mencukur rambutnya. Atau beberapa ulama sya'run mengatakan bukan hanya rambut, melainkan juga sya'run ini bulu. Apa saja? Ada rambut, ada bulu ketiak, ada bulu yang lainnya, gitu ya. Nanti disebutkan di sini. Wala min adfarihi, demikian juga tidak boleh memotong kukunya. Syai'an sedikit pun, hatta yudhahya, sampai dia berkurban. Ini riwayat hadis Muslim. Hadis sahih ini. Hadis sahih. Wa nahyu an ahdhi sa'ri, dan larangan mencukur rambut atau mencukur bulu, yashmal, mencakup, ini yang pertama ya. Mencakup apa saja? Al-man'u anil halqi. Larangan mencukur. Bil Musa, dengan apa Musa itu? Gambarnya di situ apa? Mencukur dengan jenis itu semuanya ya, mencukur dengan gunting atau alat cukur, itu namanya Musa. Bukan Nabi Musa ya. Ini enggak ada ya-nya ini, Musa ya. Awit taksir, ini ya. Awit taksir awin nataf, atau natfun. Natfun itu mencabut. Ya, meskipun kita tidak mencukur dengan gunting maupun dengan alat cukur, tapi kan biasanya ada itu alat yang biasa mencabut bulu ketiak itu. Kan enggak boleh mencukur. Ya udah tak cabut aja. Nah, itu juga termasuk tidak diperbolehkan. Awil ihraq. Oh, karena larangannya itu mencukur, wis tak bakar saja ini rambut saya, gitu kan. Sekarang kan ada itu cukuran bentuk bakaran gitu ya. Dibakar rambutnya sambil disisir gitu ya. Nah, itu pun juga tidak diperbolehkan. Ini yang perlu diperhatikan. Sya'rul ibtih, apakah itu bulu ketiaknya atau kumisnya atau anah? Tau anah? Anah itu yang ada bulu yang ada di atas bawah ya, kepala bawahnya. Itu anah ya. Makanya kalau ngomong anah itu jangan terlalu masuk itu. Jangan terlalu ditekan anah ini. Jangan anah. Nanti salah paham orang itu ya. Kok fasih banget ini bahasa Arabnya ya. Kuduk fasih itu. Itu walatulku. Ana itu dari Mojokerto, Pak. Ante ya. Jangan, bahaya. Ana ini bahaya ya. Ini bulu bagian bawah. Enggak boleh di main-main. Ini enggak boleh. Tidak boleh dicukur juga itu. Waras dan juga kepala, ya rambut. Ini wa ghairi dzalik min syu'uril badan, secara umum semua bulu yang ada di badan kita bagi seseorang yang hendak berkurban itu tidak diperbolehkan untuk dicukur atau dicabut atau dibakar atau sejenisnya. Tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian juga ahkamul udhiyah tata'allaku bil muwakkil. Hukum kurban berkaitan dengan orang yang dipasrah, orang yang diwakilkan berkurban. Misal jenengan mayoritas mewakilkan hewan kurbannya kepada asatid yang ada di pondok sini. Ini kira-kira hukum yang berkaitan dengan para asatid ini apa saja? Maka di sini fala yalzam, maka tidak harus bagi wakil tarkul ahdi minasyari, ya mencukur rambutnya, mencukur bulu badannya atau kukunya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya seseorang yang diwakil ya sebagai wakil untuk menyembelih hewan kurban atau yang lainnya, maka tidak masalah sekalipun dia harus mencukur rambutnya atau bulu yang lainnya atau kukunya di 10 pertama bulan Dzulhijjah, enggak ada masalah.
Wa kadzalika, dan ini juga penting, demikian juga tidak harus mencukur rambut, mencabut bulu dan sejenisnya ahla baitil mudhahi, bagi keluarga besar orang yang hendak berkurban. Misal, ya ada suami yang hendak berkurban untuk keluarganya serumah, maka yang tidak diperbolehkan cukur rambut dan mencabut membakarnya itu suaminya saja. Kalau istrinya boleh, ya anaknya boleh, ibunya boleh, ya, dan yang lainnya boleh. Yang tidak diperbolehkan itu yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Alladzina tujzi udhiyatu anhum, ya. Jadi yang kalau wakil dan ahli dan ahlinya, istri dan anak-anaknya, itu tidak ada masalah, meskipun mencukur rambutnya, memotong kukunya, dan yang lain, ya, larangan yang lain. Kemudian juga mahyal hikmah, kira-kira apa hikmahnya bagi seseorang yang hendak berkurban, ya, ayun sika ansarihi wa farihi wa basharatihi, menahan untuk tidak mencukur rambutnya, kukunya, dan bulunya, itu kenapa? Kenapa sih hikmahnya? Ternyata termasuk di antara hikmah ini min nikmatillah, termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, pada saat dia tidak Allah berikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia pun Allah berikan keistimewaan, kesamaan dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Kira-kira kalau orang yang sedang ihram, bolehkah dia mencukur rambutnya? Enggak boleh orang ihram. Apakah mereka boleh memotong kukunya? Enggak boleh juga. Jadi orang yang hendak berkurban, kenapa tidak diperbolehkan? Supaya menyerupai orang yang ihram, supaya mereka sama dengan orang yang ihram, ya. Padahal mereka tidak Allah berikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, selain itu, ya, hikmah lain daripada Idul Adha li dzikra Ibrahim, untuk memperingati Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, untuk mengingat peristiwa besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Lalu kemudian yang keempat, hukmul udhiyah, hukum berkurban. Ya, hukum berkurban. Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Ini penting. Wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya masing-masing kakak, ya, masing-masing rumah, masing-masing ahlul bait, ini di setiap tahunnya wajib mengeluarkan satu ekor kurban. Jadi gak harus suaminya berkurban, istrinya berkurban, anaknya berkurban, tidak. Ya, tidak, melainkan cukup suaminya saja yang berkurban. Toh kalaupun istrinya berlebih, anaknya pun juga termasuk orang-orang yang berkecukupan, ya, maka tidak ada masalah. Karena udhiyah ini termasuk taqarrub, suatu amalan ibadah dan sunnah muakkadah. Bahkan di sini, ya, dikatakan berkurban itu hukumnya bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Karena dalam hadis itu fala yaqrabanna musallana atau fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk berkurban, namun dia tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Jangan sekali-kali dia mendekat ke masjid kami. Nah, ini, ya, ini perintah bagi seseorang yang mampu menunaikan ibadah kurban. Tayyib. Kemudian sekarang amman tajzi'u al-udhiyah, ya. Di sini seorang suami, ya, seorang suami sudah jelas, ya, seorang suami ini sudah membackup istri dan anak-anaknya. Sekalipun istri dan anak-anaknya
mau berkurban tidak ada masalah. Tetapi hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kana ar-rajulu yudhi bisat, hendaknya seorang suami itu berkurban dengan satu ekor kambing, anhu, untuk dirinya sendiri, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Fayakulun, lalu kemudian mereka makan, wa yut'imun, dan memberikan makan, hatta tabahan nas fasarat kama tara. Ya, jadi ini anjurannya, ya anjurannya, maka satu kakak, satu rumah tidak harus masing-masing di antara mereka mengeluarkan hewan kurban, melainkan cukup orang yang menafkahi mereka semuanya. Kecuali memang sudah mempunyai kecukupan dan berlebih harta, gak ada masalah. Surutul udhiyah, syarat-syarat berkurban. Kira-kira kurban itu syaratnya apa saja? Syarat-syarat kurban. Nah, di sini syarat-syarat kurban yang pertama, antakuna min bahimatil an'am. Hendaknya hewan kurban itu dari bahimah, hewan ternak. Hewan ternak, kalau bukan hewan ternak misalnya ular atau berkorban perasaan gitu ya. Masuk setiap tahun perasaan nah izin dikorban lah. Sudahlah Ustaz, saya ini selalu berkorban perasaan. Ya ojo dikandani lah lek perasaan itu. Hanya Allah lah yang tahu itu ya. Nah, ini ya. Jadi hendaknya hewan kurban itu hewan ternak. Hewan yang diternak. Kalau hewan yang tidak diternak seperti burung, nah itu ya. Itu tidak diperbolehkan. Ikan apa ya. Meskipun diternak tapi itu tidak termasuk yang bahimatul an'am. Makanya di sini lebih spesifik lagi al-ghanam. Yang pertama domba, wal ma'is kambing Jawa. Ya, kalau di Mojokerto apa? Hah? Oh, kambing kacangan ya, kambing kacangan. Ya, kambing kacang itu informasinya dagingnya lebih nyaman itu, lebih gurih, cocok dimakan anak-anak muda itu ya. Untuk mukawiyat itu. Terus kemudian bakor ya. Bakor ini sapi, wal ibil dan juga unta. Yang kedua, kurban itu antablugha as-sinnah al-sinnu al-mu'tabarah syar'an ya. Jadi umurnya itu harus sesuai dengan ketentuan syarak. Ya, jadi umur hewan kurban apa yang empat jenis itu harus ya umurnya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Apa saja ketentuannya? Fil ghanam khusus domba sanatun, satu tahun umurnya. Jadi domba itu satu tahun minimal boleh kita jadikan kurban. Tetapi di dalam kurung disebutkan watajuzu sittatu ashhurin, boleh domba yang umurnya 6 bulan in kana hajmuha ka hajmi man balagot as-sinnah. Boleh domba yang umurnya 6 bulan tetapi ukurannya besarannya sama seperti kambing yang umurnya 1 tahun. Kadang kan ada itu. 6 bulan tapi badannya gede. Badannya besar, enggak ada masalah. Yo, kan dikhawatirkan 6 bulan ini badannya tidak terlalu cukup besar sehingga dagingnya tidak dinikmati oleh orang banyak. Wa fil ma'is dan kambing kacang atau kambing Jawa gitu ya. Ini sanatun umurnya setahun. Itu batasan minimal. Wa fil baqar dan sapi sintan 2 tahun. Wa fil ibil dan unta khamsu sanawat 5 tahun. Ya unta itu 5 tahun. Tapi kalau di sini kan enggak ada unta. Ya kalaupun ada unta enggak semua kita mampu. Satu ekor unta itu berapa harganya? Bisa 50 jutaan itu. Ya. Uduk kelas e awak dhewe. Kelasnya itu ya mungkin ya domba itu pun ya domba le iso sing murah meriah gitu ya. Nah. Kalau bisa ustadz-ustadznya ini juga berkurban inilah. Jangan perasaan terus yang dikurbankan ya. Azan ustadz ya. Oh, belum. Baik yang ketiga antakuna salimatan minal uyub.
hendaknya hewan kurban salimah, selamat dari aib. Aib itu dari kekurangan. Maka tidak boleh al-aura al-bayyinu auruha. Hewan kurban yang buta jelas-jelas buta. Jadi matanya buta. Atau yang sakit jelas sakitnya, al-maridah. Yang ketiga pincang kakinya, dan yang keempat al-ajfa. Al-ajfa itu allati la tunki al-lahmah. Hewan kurban, domba maupun yang lainnya, itu tulang sama dagingnya nyampur itu. Wis gak ono dagingnya belas. Kurus banget. Nah, kurus banget itu juga termasuk yang dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Lihuzaliha wa dha'fiha, karena saking kurusnya dan karena saking lemesnya itu. Jadi tiga ini meskipun nanti di akhir juga ada beberapa syarat yang lain harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak berkurban. Jadi harus bahimatul an'am, hewan ternak empat jenis itu, dan harus sampai umurnya sesuai dengan ketentuan syara, dan yang ketiga selamat dari aib atau selamat dari cacat ya, dari cacat. Kemudian selanjutnya al-istirak fil udhiyah. Kira-kira al-istirak itu rame-rame berkurban. Nah, ini rame-rame patungan kurban. Piye iki? Patungan kurban. Diperbolehkan atau enggak? Sebagaimana hadis riwayat Muslim bahwasanya patungan berkurban, naharna ma'a Rasulillah, kami berkurban bersama dengan Rasulullah amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Al-badanah, satu ekor unta an sab'atin, dari tujuh orang. Wal-bokoroh, dan satu ekor sapi an sab'ah, tujuh orang. Oh, ternyata patungan itu ada syariatnya, ada hadisnya, dan itu pun hadis riwayat Muslim sahih. Satu ekor unta tujuh orang, sebagaimana satu ekor sapi tujuh orang, boleh patungan. Maka boleh ya di situ patungan. Dan patungan ini perhatikan, fatajul baqarah wal jamal, maka satu ekor sapi dan satu ekor unta cukup tujuh orang, dan masing-masing orang yang berkurban itu membackup ini ya, wa aman ya'uluhum, membackup orang yang ia nafkahi. Jadi meskipun kita patungan ya, patungan sapi, Ustaz saya ikut patungan sapinya. Nah, meskipun suaminya yang membayar, istrinya masuk, anaknya masuk, mertuanya masuk, semuanya masuk. Masuk aman ya'uluhum itu orang yang ia nafkahi, min ahli baitihi, dari ahli baitnya, dari keluarganya. Jadi semuanya itu sudah masuk. Kalau patungan ya, demikian juga kalau dia pakai satu ekor kambing. Adzan dulu Ustaz. Fadal. Allah.
Baik. Kemudian selanjutnya waktu adai al-udhiyah, waktu pelaksanaan kurban. Kira-kira kurban ini kapan boleh kita sembelih, kapan boleh kita lakukan dan kita laksanakan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Man dhuha qabla shalah," barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha. Endang-endang ben nyate segera gitu ya. Soalnya ngenteni mari salat itu apa menek salate suwe gitu ya, belum lagi khutbahnya. Salatnya saja pakai surat Al-Baqarah. Khutbahnya sekian lembar. Aduh, gak mari-mari wis tak sembelih dhisik. Nah, ini ya. Jadi menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, fa inna ma dzabaha li nafsi. Maka sesungguhnya dia menyembelih hewan kurban untuk dirinya. Sedekah, bukan hewan kurban itu. Itu sebagai sedekah. Allah catat pahala sedekah itu. Wa man dzabaha ba'da shalah, dan barang siapa menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha, faqad tamma nusukuhu. Maka sungguh sempurna amalan ibadah kurbannya. Ya, wa asaba sunnatal muslimin, dan tepat melakukan sunnah ya bagi orang-orang Islam. Jadi sunnah yang tepat kita lakukan saat berkurban dan sempurna setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id langsung disembelih, gak ada masalah. Demikian juga Rasulullah memberikan beberapa dawabit, batasan pada saat menyembelih hewan kurban. Kullu ayyami tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu boleh menyembelih hewan kurban. Enggak ada masalah. Apakah jenengan mau menyembelih di siang harinya ataukah di malam harinya, boleh-boleh saja. Berikut penjelasannya. Ya. Wa alaihi fa inna waqta adail udhiyah, bagi seseorang yang hendak berkurban, saat melakukan berkurban ini hendaknya memulai setelah sholat Idul Adha di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Hari ke-10 bulan Dzulhijjah boleh jenengan melakukannya setelah sholat. Batasan terakhirnya kapan? Wayantahi biguru bisyamsi akhiri ayyami tasyrik, dan berakhir terbenamnya matahari hari terakhir tasyrik. Jadi tanggal 13 ya, tanggal 13 terakhir terbenamnya matahari, itulah batasan maksimal penyembelihan hewan kurban. Nah, ini ya, yaumus salis asar, di hari 13 dari bulan Dzulhijjah. Tidak boleh wala yasi ada ulhti fi ghairi hadzal waqt, dan tidak boleh menunaikan atau menyembelih hewan kurban di selain hari-hari tersebut. Enggak boleh dilakukan selain 10, 11, 12, 13. Ya, jadi itu sudah ketentuan dari baginda Rasulullah saat hendak menunaikan atau menyembelih hewan kurban. Kemudian, nah ini penting iki, hukmul istidanah min ajlil udhiyah. Hukum ngutang. Ayo, sapa sing ngutang iki? Kok senyum-senyum Kang Jailani. Wis talangi dhisik wis sesat. Nah, iki ya, hukmul istidanah iki ya, hukum ngutang min ajlil udhiyah untuk berkurban. Pengin tenanan berkurban, tapi yo gak duit-duit iki. Kalaupun ada uangnya, nanti cairnya setelah sholat Idul Adha baru cair uangnya. Nah, ya apa iki? Ya ditalangi dhisik ya apa utang dhisik. Nah, maka di sini ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya ini ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jika memang dia tidak mampu berkurban, ya wis gak usah utang. Kalaupun harus hutang ya, namun ada beberapa catatan di bawah itu ya. Baik, saya bacakan dululah bahasa Jawanya. Berkurban menurut ulama ini hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu amat sangat dianjurkan. Atau wajibatun ala
alal mustati, wajib hukumnya bagi orang yang mampu, sebagaimana hadis yang kami bacakan di depan. Kemudian juga ya, wala ba'sa liman ghalaba 'ala dhanni. Ini yang penting, tidak ada masalah bagi seseorang yang yakin hartanya itu akan datang kepada dia sebentar lagi atau beberapa waktu yang akan mendatang. Dia yakin, insyaallah aku untuk rezeki, untuk proyek, untuk gajian. Nah, dia yakin hal itu. Dia yakin seperti halnya misalnya ya, setelah Id saya bakalan gajian dan gaji saya ini lebih untuk membayar talangan kurban, lebih untuk membeli satu ekor kambing, lebih untuk membayar patungan sapi. Yakin dia, kamu dof, sama seperti PNS. PNS ini ya, ya tarokob kobdo martabah syahri, yang mana dia menunggu-nunggu cairnya gajian. Nah, ini enggak masalah. Jadi lek PNS itu enggak masalah, kalau sudah yakin insyaallah lek gajian sebagian hartanya cukup untuk membayar patungan atau seekor kambing itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada. Namun yang perlu diperhatikan di sini, meskipun dia hutang, yang mendorongnya untuk hutang dan berkurban itu mendapatkan ridho Allah, bukan untuk riya atau sum'ah atau mubahat ya. Mubahat itu artinya membangga-banggakan diri daripada orang lain. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya hutang supaya dipuji, misalnya dia berkurban satu ekor sapi sendirian, gak usah patungan, utang. Saling, wis, gak usah patungan, aku iso, padahal utang di. Nah, kalau niatnya untuk riya, sum'ah, mubahah ini, yang riya dipuji oleh orang lain atau supaya didengar begini-begini ya oleh orang lain, atau untuk membangga-banggakan diri ya saingan, maka yang demikian itu menghilangkan pahala kurbannya. Ya, kalau niatnya untuk mendapatkan ridho Allah tidak ada masalah ya. Intinya dari hadis tersebut ya, dari hadis tersebut boleh ngutang bagi seseorang yang yakin bisa membayar hutang tersebut. Kemudian min hadyin nabi fi dzabhil bahaim, beberapa petunjuk baginda Rasulullah saat menyembelih hewan kurban. Nah, ini ya. Karena termasuk di antara amalan sunnah saat berkurban, termasuk di antara amalan yang amat sangat dianjurkan oleh Rasulullah, ayyadzbaha binafsih. Seseorang yang berkurban menyembelih dengan dirinya sendiri. Enggak boleh diwakili oleh orang lain. Diwakili Abah Wahid terus ini. Ya, kalau bisa langsung nyembelih dhewe. Ya, kalau bisa nyembelih sendiri. Ya, tetapi harus ahli. Ya, engko disembelih wis anu keluar darahnya, tapi kok gek urip iki ya. Gak mati-mati. Wah, iku gak iso turu wengi waduh ya Allah. Iku ya diterima opo enggak, iku halal opo enggak. Gak iso turu wengi. Nah, makanya di sini ada beberapa petunjuk Rasulullah bagi seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban. Ini beberapa ya, nanti di belakang ada yang lebih komplit. Yang pertama, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa ahsinu al-qatlah, maka hendaknya dibuat baik ya, perbaikilah saat kisos itu ya. Jadi qatl, membunuh itu diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan ketentuan syara. Ya, membunuh itu kata lainnya kisos itu loh. Ya, jadi kisos itu kalau bisa sekali tebas ber. Ya, langsung gak iling wis. Gitu ya. Jadi makanya di sini Allah menulis segala sesuatu kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kita mengkisos seseorang, maka hendaknya perbaiki saat kita mengkisos. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu adzbaha, maka perbaikilah saat menyembelih itu.
Wal yahid ahadukum syafrotahu, hendaknya seseorang di antara kalian mempertajam. Syafroh itu alat pisaunya atau alat sembelihannya. Wal yurih dhabihatahu, ini dua catatan yang penting bagi seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban. Dua. Yang pertama, buatlah setajam mungkin alat yang hendak ia gunakan untuk menyembelih. Dan yang kedua, buatlah senyaman mungkin hewan kurban yang hendak disembelih. Dua itu. Jadi alat ya, jadi alatnya dibuat setajam mungkin, dan yang kedua, hewannya dibuat senyaman mungkin. Le iso dikai bantal, bantali. Ya. Ya, dipangani dhisik apa ya apa ngono lho. Dibuat nyaman, relax. Makanya di Eropa itu kan ada yang posting di beberapa media sosial bagaimana dia bisa menyembelih seekor kambing tanpa harus diikat. Ya, tanpa harus diikat, dibuat irohah, dibuat nyantai, tenang, nyaman gitu ya. Memang seperti itu. Anjurannya begitu. Lek awak dhewe kan wah, wis gak an, wis gak manusiawi koyo. Iki kok langsung diangkat ndase atau ndase ditarik gitu ya. Masya Allah itu ya. Ini gak anu ya. Gak hewani. Apa meneh mbek anu ya, mbek kacang itu atau kambing Jawa itu ya, kambing kacang itu Masya Allah itu ekstra kekuatannya itu ya. Ya digendong ucul, digendong ucul, digendong padahal ucul itu. Nah, karena saya tahu sendiri biasanya di sana juga begitu ya. Ah ini ya, ini beberapa catatannya. Yang pertama, ya catatan atau petunjuk Nabi Muhammad sebagaimana yang terdapat di dalam hadis itu. Yang pertama, ayyir bah bi adatin had. Hendaknya seseorang menyembelih hewan kurban dengan alat yang amat sangat tajam. Tajam. Ojo sampai nyembelih ngik-ngik. Aduh, iku be ngik-ngik aduh ngene. Musakir ya. Ya, kalau kambing mungkin ya gak terlalu ekstrim lah. Kalau sapi itu loh, aduh, kan sapi itu kulitnya kan tebal sekali itu ya. Mau nyampe ke tenggorokannya itu butuh tenaga ekstra itu. Kalau gak terlalu tajam itu untuk nembus kulitnya saja itu butuh, aduh, ya Rob itu ya. Jadi betul-betul harus hadah ya, hadah itu tajam banget. Yang kedua, Allah yashhad, ini penting sekali ini. Seringkali terjadi pada saat kita menyembelih hewan kurban. Allah yashhad as-sikinah amamad dhabihah. Tidak boleh menajamkan pisau di depan hewan kurban yang mau disembelih. Oh, di depan hewan kurban ya, aduh. Ngungkal pisaunya, ya Allah, itu mesak ya, tuh mati aku barengene iki rek. Aduh, ya Rob ya. Tidak boleh. Ya tidak boleh mempertajam pisaunya atau alat penyembelihannya di depan hewan yang hendak ya sembelih. Yang ketiga, alla yadhbaha bahimatan. Ah ini ya. Tidak boleh menyembelih hewan kurban wal ukhra, sementara hewan kurban yang lainnya tandur delok ngono. Hewan sing liyane delok, aduh koncoku wis disembelih dhisikan rek. Bareng ngene aku iki disembelih pisan. Nah, jangan, kalau bisa jangan boleh melihat. Usahakan ditutup saat dieksekusi temennya disembelih, jangan diperlihatkan kepada saudaranya atau teman-temannya yang lainnya. Ya enggak boleh dilihat wal ukhra, sementara hewan yang lainnya melihat. Lianha tarta bidalik, karena hewan kurban yang melihatnya itu langsung gemeter itu pak, sambian aja gak paham. Ya, kalau saja sambian diberikan kemampuan oleh Allah sebagaimana Nabi Sulaiman, nangis sambian ini. Melihat hewannya yang mau disembelih diperlihatkan, itu mati aku barunya ini disembelih pisan. Apa pisaunya juga gak landep pisan, aduh
itu sama seperti membunuh saya berkali-kali katanya hewannya. Yang keempat, an la yaf'al ma yu'limu adzabiha. Hendak ya, an la yaf'al, untuk tidak melakukan ma yu'lim, sesuatu yang membuat sakit hewan kurban. Apa yang membuat sakit hewan kurban? Kakasri unukiha, seperti mematahkan leher kepalanya. Loro itu. Ya sampean enggak ngerosokno ae. Au salghiha, atau nguliti hewan kurban sementara nyawane ki ono. Nyawane ki ono yo. Gembus-gembus ngono ya. Mas wis dikuliti. Oh, iku gak boleh itu. Itu mayuk lim itu. Sesuatu yang membuat sakit itu. Ya. Jadi ya, au qad isyain minha, atau memotong sesuatu dari hewan kurban qabla an takhruja ruhuha, sebelum rohnya semuanya keluar sepenuhnya. Jadi rohnya ki ono, nyawanya masih ono itu, tapi wes dikuliti, tapi wes dipatahkan kakinya. Wah, itu menyakitkan bagi hewan kurban. Tidak diperbolehkan. Ini petunjuk Rasulullah kepada kita pada saat menyembelih hewan kurban. Paham nggih? Baik, selanjutnya nanti ada juga yang lebih lengkap lagi. Ini baru pemanasan. Iki pemanasannya sampai isa, sampai jam biru. Masya Allah. Nah ini ya, min hadiyin nabi fidhahbil. Ini masih petunjuk Rasulullah ini. Ini tuntunan Rasulullah saat menyembelih. Marra Rasulullah ala rajulin. Ya. An ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, marra Rasulullah ala rajulin. Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat, seorang lelaki, wa di'andijlahu, dia meletakkan kakinya ala sofhati satin, di atas pipi hewan yang hendak disembelih. Jadi kakinya di atas kepala kambing yang ia hendak sembelih. Wa huwa yahuddu safratahu, sementara laki-laki ini mempertajam alat pisaunya. Jadi diperlihatkan gitu. Diperlihatkan kakinya di atas juga, masya Allah. Wah, pokoknya gak sopan banget ini ya. Wahyatal hadu ilahi bibdasoriha. Sementara hewan kurbannya itu mengamati terus, mengamati orang yang mempertajam alat sembelihannya itu. Maka kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, afala qabila hadza, afala qabila hadza, atau au turidu an tumitaha mautatat? Kata Rasulullah, apakah kamu ingin membunuh hewan kurban itu mau tetap ya, membunuh berkali-kali lipat? Jadi dia memperlihatkan pisaunya itu sudah membunuh, kakinya ditaruh di atas pipinya itu sudah melecehkan, itu membunuh juga, itu belum lagi nanti disembelih mau tetap. Jadi bukan mautun, bukan cuma satu kali kematian, melainkan banyak kematian. Nah, makanya di sini enggak boleh. Ya kalau kita ya ingin memberlakukan hewan kurban, betul-betul kita harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Halla ahdatta safrataka qabla an tadji'aha. Hendaknya kamu mempertajam alat sembelihan sebelum engkau tidurkan hewan kurban itu. Jadi sebelum ditidurkan, pisaunya itu sudah diungkal, sudah diasah, tajam. Jadi tidur langsung ngek, selesai. Enggak usah banyak drama, sudah selesai. Baik, kemudian nah ini pembagian hewan kurban. Kaifa yuqassimu al-mudhahi lahma udhiyatihi? Bagaimana orang yang berkurban membagi daging kurbannya? Daging kurbannya apakah 100% dibagikan, ataukah semua dimakan tanpa dibagi, atau sepertiga sepertiga? Semuanya tidak ada yang salah. Kalaupun dengan semuanya makan hewan kurban, ya ada sebagian ulama memperbolehkan, namun dia tidak mendapatkan pahala berkurban gitu ya. Ya buat apa kurban ya, kalau dimakan dewe gitu kan. Ya enggak ada itu ya. Makanya di sini Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa
al-ba'is al-faqir. Ini ayatnya pembagian hewan kurban. Al-Hajj 28. Ya, nanti yang mau minta filenya tinggal di Ustaz Fuad. Kan sudah dibahas malam hari ini. Nanti di rumah dipelajari lagi. Insyaallah. Ya, kita kan belajar sambil menyelam sudah ya. Ya. Ya barangkali nanti dapat barokahnya bahasa Arab gitu kan. Nanti kita di alam kubur juga pertanyaannya bahasa Arab gitu ya. Marobukah enggak ada sopo Tuhanmu. Karo, enggak ono bahasa Jawa. Ya, jadi marobukah gitu ya. Tapi enggak perlu juga dihafal. Karena kalau dihafal belum tentu ingat juga saat mati gitu ya. Nah, maka di sini bagaimana? Di sini fakulu minha, makanlah dari hewan kurban, wa'atimu dan sedekahkanlah al-ba'isah kepada orang yang fakir miskin. Ya, orang yang miskin dan orang yang fakir. Nah, ini tuntunannya ya, pembagian hewan kurban. Sebagaimana juga di dalam hadis, fakulu ma badalakum, makanlah apa yang tampak bagi kalian, wa'atimu dan sedekahkanlah, wadakhiru dan simpanlah. Ya, disimpan. Jadi ada tiga. Kulu, wa'atimu, waddakhiru. Makan, sedekahkan, dan disimpan. Walidhalika, oleh karena itu, ulama menyebut bahwasanya disunnahkan bagi orang yang berkurban membagi hewan kurbannya aslas. Sepertiga. Ya, aslasan, sulusun, sepertiga untuk dimakan, sulusun sepertiga untuk disedekahkan, sulusun sepertiga untuk ia simpan. Toh kalaupun mau dibagikan semuanya, gak ada masalah. Ya, ini ya. Jadi walakin labudda minatasodduk minha, walau ya di sini boleh meskipun mau disedekahkan atau mau opsi tiga-tiga ini ya, dimakan, disimpan atau disedekahkan, gak apa-apa. Atau misalnya syarat, ya gawe syarat wis aku jaluk titik ae sisone dibagi no, gak masalah. Kemudian juga selanjutnya nah ini ya, ihda ulahmil udhiyah yakunu nayyi amadbuh, apakah daging kurban dibagikan mentahannya atau yang sudah dimasak? Sekarang lagi viral nih ya, programnya Gubernur Jakarta itu, mereka kerjasama masak hewan kurban dengan hotel-hotel itu kan ya, yang lagi viral itu. Jadi mereka memberikan hewan kurbannya ke hotel, mereka yang masak dan dibagikan. Itu ya. Ini bagaimana hukumnya? Jadi menurut sebagian ulama, al-ihda' was-sadaqah innama yakunu lahmun nayyi. Sedekah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang hendaknya, ya hendaknya itu yang mentahan saja, dunat tobah, bukan yang dimasak. Ini menurut Utsaimin. Tetapi menurut jumhur, toh kalaupun seseorang memberikannya dengan daging yang sudah matang, itu tidak ada masalah. Misalnya daging kurban langsung diolah, dimasak, makan enak prasmanan, ngundang fuqara, ngundang masakin, anak-anak yatim, terutama santri-santri Ibnu Katsir diundang, ayo kafe mangan. Wah, itu enggak apa-apa, malah seneng santri ini. Ustadznya terutama ya. Ngurangi jatah. Baik. Kemudian selanjutnya manba ajil, ini seringkali terjadi di tengah masyarakat kita, menjual kulit. Ya, ini menjual kulit. Tetapi banyak yang salah paham. Jual kulit itu bagi orang yang berkurban. Ya, makanya kita coba bacaan Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi," barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, "fala udhiyatalah," maka tidak ada hewan kurban baginya. Ekstrem iki. Ya. Iki hadis tenanan, akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak dan Baihaqi di dalam kitab Sunan, dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya, namun di sini coba catatannya itu kuning tuh, bahasa Jawa yang kecil tuh.
Kelihatan arahannya. Paham ya? Mohon maaf ini belum bisa diterjemahin ya. Ini fala yasihu i'ta'u jildil udhiyah ujratan lil jazzar. Maka tidak boleh memberikan kulit kurban sebagai ongkos upah bagi orang yang nyembelih atau bagi apa? Jagal. Jadi jagale, yuk wes Pak, sampean tak kei kulit sebagai upahnya. Kan kulit mahal itu, kulit itu. Kalau sapi itu ya sekitar satu sapi lah. Minimal entuk satu seketan entuk ibu sapi, satu ekor sapi. Kalau tiga sapi ya tinggal ping itu. Wes iki Pak ongkosnya. Itu enggak boleh itu. Tidak boleh memberikan jagal kulit sebagai upah. Li'anna dzalika bima'nal bai'. Karena yang demikian itu masuk dalam kategori menjual. Padahal dalam hadisnya kan ba'ah, menjual. Enggak boleh. Ya. Wa man arada ayyudil jazzar, barang siapa yang hendak memberikan jagal hadiah dari hewan kurbannya yang berupa kulit atau yang lain, nyok kulit, nyok kepala, atau ini kikil, atau ini apalah ya, dikasih hadiah, maka tidak ada masalah. Namun dengan catatan tidak boleh dia anggap sebagai ujroh. Tidak boleh dia anggap sebagai upah. Enggak boleh. Ya kalau cuma hadiah, cuma pemberian, enggak masalah, dan juga dia diberi ongkos yang lain, di amplopi atau yang lain. Maka enggak masalah kalau cuma dikasih. Oh, senang banget itu. Baik. Selanjutnya, ini hukmu i'ta'u jildil udhiyah liman yabi'a. Ini yang penting juga ini. Oh, penting kabeh gitu, Pak. Idza utiya jildul udhiyah lil fakir, apabila kulit hewan kurban diberikan kepada orang miskin atau kepada wakil. Kira-kira di sini Pondok Ibnu Katsir 4 yang diamanahi untuk berkurban, mereka wakil atau pengurban? Wakil kan? Nah, ini ya. Coba perhatikan. Apabila kulit kurban diberikan kepada orang fakir atau kepada wakilnya, fala mani amin bayihi, maka tidak ada masalah menjual kulit wantifaul fakir bithamanihi, dan mengambil manfaat orang miskin terhadap hasil penjualannya. Nah, wa innama alladhi yumna, sesungguhnya orang yang dilarang ini ya menjual kulit, al-mudahi, orang yang berkurban. Yang dilarang itu orang yang berkurban. Dilarang menjual kulitnya itu yang dilarang orang yang berkurban. Kalau wakilnya atau orang fakir yang diberinya ya enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Wa kadza, demikian juga la mani'a, tidak ada masalah antabi al-jam'iyat. Ah, ini penting nih. Tidak ada masalah al-jam'iyat, yayasan menjual matah suruladeh min jurud ya. Sesuatu yang ia peroleh dari kulit kurban dan mengalokasikan dananya untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Disoelihi al-fukoro, untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Jadi inisiatif yayasan, inisiatif lembaga dijual kulitnya untuk operasional orang-orang miskin, membantu orang-orang duafa, itu gak ada masalah. Sudah sangat jelas ya. Ini terdapat di dalam fatwa al-lajnah ad-da'imah as-saudiyah, fatwa rokem itu ya. Boleh itu dilihatlah di fatwanya nanti. Ada berapa jilid itu fatwa? Ono lek gak seket jilid itu. Satu jilid terus ngantuk maca judulnya itu ngantuk. Aduh. Baik, berikutnya. Lanjut ini ya. Lanjut. Ini sudah dibahas. Ini madza yuqalu 'inda dzabhil udhiyah? Kira-kira pada saat menyembelih hewan kurban bacaannya bagaimana? Nah, ini santri-santri ini podo hafal kabeh iki. Bukannya Allahu akbar bukan itu ya. Namun saat menyembelih ya, saat madza yuqal, apa yang dikatakan saat menyembelih hewan kurban? Yang pertama yusammillah, membaca bismillah indadzabhi pada saat menyembelih, wa yukabbir dan bertakbir, wa yakul
Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Ini yang dibaca bagi orang yang menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Dan ada tambahan di dalam riwayat lain, ya di dalam riwayat lain itu ada tambahan kalau Rasulullah bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar hadihi anni wa an ummati ya wa amman la yudahi min ummati. Itu Rasulullah dalam riwayat lainnya. Hadza ya hadihi ya hewan kurban ini minni dari saya wa mimman dan dari seseorang lam yudahi tidak berkurban min ummati dari umatku. Masya Allah, Rasulullah itu berkurban untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya yang tidak yang tidak bisa berkurban. Makanya tenang, yang tidak bisa berkurban sudah dikurbankan oleh Rasulullah. Lek ngono yo wis, lek ngono gak usah berkurban Ustaz. Setiap tahunnya ini dalilnya Ustaz ini ya. Masya Allah ya. Jadi bismillah wallahu akbar hadhihi anni wa an ahli gitu ya. Hadhihi anni wa an ahli atau le angel yo ya bismillah wallahu akbar ya bismillah wallahu akbar ini dari saya dan dari keluarga saya. Selesai. Ini dari saya dan ini dari keluarga saya. Langsung disembelih. Kalaupun nanti bapak ibu ya diberikan kemudahan untuk nyembelih, nanti caranya menyembelih itu loh dari telinga itu sak genggam ini loh, sak genggam. Jadi diukur dari lehernya, dari telinganya domba atau sapi sak genggam gini. Ini telinganya sak genggam lah, berarti yang diiris, yang disembelih itu. Jadi sak genggam. Insya Allah itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Sing penting sing nyekeli kuat, ngono ya. Lek gak nyekeli gak kuat iku, waduh. Jadi korban yang nyembelih itu. Pisaunya juga gak landep pisan, waduh, tambah gak karuan gitu ya. Baik, selanjutnya hal yajuzul iddakhar. Oh, sudah ini. Apakah boleh menyimpan atau itu loh dimasukkan kulkas, freezer ya lahmil udhiyah? Maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Selanjutnya adab-adab berkurban. Ya adab-adab berkurban itu alal mudhiyah an la yadhra bi nafsihi ya. Bagi orang yang berkurban tidak boleh menyembelih dengan sendiri jika dia tidak profesional. Ya, jika dia tidak profesional. Wa apa itu? Wa mudarriban ala dzabhi dan tidak terlatih menyembelih. Ya, kalau belum terlatih, kalau belum profesional, ojo jangan coba-coba menyembelih apalagi itu sapi. La yajuzu ta'dzibul udhiyah, tidak boleh menyiksa hewan kurban. Istiqbalul kiblah bin nisbati lidzabih. Ya, menghadap kiblat bagi orang yang menyembelih. Jadi orang yang menyembelih menghadap kiblat. Orang yang menyembelih menghadap kiblat. Arif at-tarafuq inda dzabil udhiyah, lemah lembut saat menyembelih hewan kurban. Adamu dzabhiha baghtatan. Ya, di sini tidak boleh menyembelihnya sekaligus, enggak boleh. Ngakit-ngakit itu enggak boleh. Jadi dibuat kan barusan dibuat santai, dibuat tenang dulu gitu ya. Kecuali kalau sudah darurat itu ya, buahnya itu ya. Kemudian juga ada mujarriha min maudi ila maudi. Ini ya, ini sering terlihat kita. Ada mujarriha tidak boleh menyeret hewan kurban dari satu tempat ke tempat lain, diseret itu. Le iso ojok lah, ojok diseret ya. Ya, itu termasuk adab-adabnya. Ikhfa'u alati dzabhi anha inda dzabiha. Menyembunyikan alat sembelihnya pada saat hendak menyembelih. Jadi disembunyikan dulu, barulah setelah itu disembelih. Jangan diperlihatkan lah. Kalau diperlihatkan kan tidak diperbolehkan bahasa. Dan juga tidak boleh ada mudhabhir udhiyah bihadratin ukhra, tidak boleh menyembelih hewan kurban di hadapan hewan yang lainnya. Sudah at-ta'akkud min annaha matat qabla salhiha, meyakinkan hewan kurban sudah mati sebelum dikuliti. Jadi diyakinkan betul itu sebelum dikuliti itu mati beneran, nafasnya sudah terakhir gitu ya. Dan yang terakhir itu wajib
hewan kurban itu jauh dari aib, ya, kekurangan-kekurangan. Berikutnya apa itu? Oh, makruh, ini yang dimakruhkan pada saat menyembelih. Antakuna bi, ini saat menyembelih makruh hukumnya, antakuna bi alatin ghairi hada, menggunakan alat yang enggak tajam, ayahadda alat terdekat wal bahimatan dur, ya, mempertajam alat sembelihan sementara hewan kurbannya melihat dan menyaksikannya. Ayudzaki al-bahimah wal ukhra tanzur ilaihi ilaiha, ini makruh ini. Menyembelih hewan kurban sementara hewan yang lainnya melihat itu makruh. Ayaf ala ma yu'limuha, melakukan sesuatu yang membuat sakit hewan kurban setelah disembelih. Seperti misalnya dipatahkan lehernya atau dikuliti sebelum nyawanya berembus terakhir gitu ya, dan seterusnya. Insyaallah itu ada lagi dah. Oh, itu sudah itu, tambah gak jelas itu tulisannya ya. Nah, ini cara memilih hewan kurban. Oh, apa itu? Ar-ra'su marfu'an ala'ala. Jadi kepalanya itu tegak ke atas gitu ya, gak lemes ini. Lemes ya. Oh, berarti suwe gak dikei mangan nih. Nah, terus antakun al-aina ini lami'ah. Matanya itu tampak terang jelas gitu matanya itu ya. Jadi itu sehat berarti. Kan ono kadang matanya itu sudah terlihat gak sehat gitu ya. At-tanaffus tabi'i wa la yu'ani minas su'al. Usahakan kambingnya itu gak pilek. Kadang kan pilek. Apa menek saiki apa iku PMK itu ya. Dan seterusnya lah. Ini langsung tanya ke begal ya, ke begal. Kejagal ya. Kok begal? Ya insyaallah itu mungkin kita buka sesi tanya jawab. Monggo kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kalau yang mau tanya silahkan dikirim WA ke saya, nanti saya bacakan. Insyaallah via WA. Tapi sebelum pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, nah ini kan anu set mau tanya, kita kan di sini menghimpun untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban ini set. Yang pertama kita akan buka iuran ini set. Iuran satu sapi untuk 7 orang, nah itu nominalnya 3 juta per orang. Nah, ketika kita kemarin lihat di lokasi apa dagang sapi itu tidak seperti biasa, yang biasanya nyetok banyak, sekarang nyetoknya sedikit karena genting PMK, dan itu memang real ada itu Ustaz. Dari kemarin itu ada 11 sapi yang disetok oleh penjual, 6-nya itu terjangkit PMK sampai tidak bisa berdiri. Nah, akhirnya untuk mencari yang 3 juta itu kan kalau 7 sapi itu 7 orang itu kan jadinya 21 juta. Artinya kita mencari yang harga 20 juta atau 20 juta berapa sisanya untuk operasional. Nah, ternyata hewannya itu yang harga 20 juta itu agak sulit. Alhamdulillah kemarin sudah dapat satu. Nah, kita kan sudah pasang harga 3 juta. Nah, misalnya nanti kan sapi sulit ini Ustaz. Misalnya yang 20 juta juga jarang ada karena langka. Misalnya dapat harga yang lebih 22 juta atau berapa. Artinya kan ketika sudah diajak iuran 3 juta, ternyata tidak ada sapi yang harga 20 atau 25. Nah, ketika dikomunikasikan yang satu mungkin kemungkinan set ya, ada misalnya ada yang setuju, misalnya diajak nambah, ini ada sapi harga 22, 23 nambah gitu, nambah iuran berapa gitu. Nah, misalnya ada sebagian yang tidak setuju. Nah, pertanyaannya misalnya 7 orang yang iuran ini apakah boleh set? Misalnya nominalnya itu tidak sama. Jadi dari 7 orang itu apakah semuanya nominalnya harus sama atau boleh tidak sama gitu Ustaz. Jadi misalnya kalau boleh tidak sama kan berarti nanti yang satu mungkin wis kalau gitu saya genepi enggak apa-apa. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi apakah boleh
iuran nominalnya tidak sama dari 7 orang itu. Nah, terus yang kedua masalah PMK nih Ustaz ya. PMK ini kan tadi disebutkan bahwasannya dilarang atau statusnya seperti apa, apakah sampai derajat haram atau makruh hewan yang pincang. Nah, sedangkan ketika kena PMK ini kan enggak bisa berdiri, bukan cuma pincang, lebih dari pincang ya. Lumpuh ya. Nah, misalnya kita sudah beli misal ya. Terus kemudian ketika di mepet hari ternyata naudzubillah kena PMK. Lumpuh. Nah, itu nanti seperti apa, Ustaz? Apakah tetap boleh disembelih atau mencari opsi lain atau seperti apa? Ya, dua itu Ustaz sementara. Ya, baik. Terkait dengan at-tasawi ya. Jadi tasawi itu sama. Ya, sama pembagian rata nominal bagi orang yang patungan hewan kurban. Bagaimana? Ya, disebutkan dalam kitab fatwa ya. Wa fi ma idza kana taqsim yatahattamu ay yakuna bitasawi aw yajuzu at-tafawut fihi. Ini ya. Jadi bahwasanya pada saat patungan hewan kurban ada dua opsi. Opsi yang pertama ya pada dasar al-asluh ya, pada dasarnya patungan itu harus tasawi, harus sama. Harus sama. Namun kalaupun ada yang lebih laba sedih, tidak ada masalah. Misalnya kasus kayak barusan ya. Nah, ternyata harga di pasaran itu ya kalau 3 juta masing-masing orang di patungan 7 orang itu 21, dan itu sudah cukup satu ekor sapi dan sudah besar ya. Namun di lapangan ternyata ada kasus yang tiba-tiba ya kayak PMK dan seterusnya ya, tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga kekurangan uang di sini, ada seseorang anggota yang menambah lebih dari itu, maka itu tidak ada masalah. Nah, itu tidak ada masalah, itu namanya sedekah itu ya. Nah, itu namanya sedekah untuk menyelesaikan udhiyah, itu tidak ada masalah. Jadi pada dasarnya harus sama, namun jika ada yang membayar lebih karena ada kekurangan atau insiden dan yang lain, maka tidak ada masalah. Itu yang pertama Ustaz Fuad ya. Tidak apa-apa. Kemudian juga malah di sini fa inna ba'da syuraka sayakunu nasibu aqallu min as-sab'i wa huwa ghairu mujzi' ya. Kama law kana al-adad. Nah, di sini meskipun beberapa ulama mengatakan orang yang iurannya lebih sedikit mendapatkan jatah hewan kurbannya, dagingnya itu lebih sedikit pula. Gitu ya. Kalau misalnya 6 ya, kan boleh, itu maksimal 7. Kalaupun kurang dari 7 enggak masalah, 6, 5 gitu enggak apa-apa. Nah, apalagi ya enggak usah patungan wis satu orang saja, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya. Yang penting enggak boleh lebih dari 7. Kalau kurang dari 7 enggak masalah. Ya satu orang sendiri pun enggak ada masalah. Jadi itu. Yang kedua terkait dengan penyakit ya. Ya sudah jelas kalau misalnya kita terlanjur beli bagaimana? Nah, repot pisan itu. Ya, makanya enggak ono garansi nih tah. Bergaransi gitu. Kemarin sempat ada akad seperti itu, kalau misalnya dekat hari H kok ternyata terkena penyakit, kita ada kesepakatan dengan penjual akan bertanggung jawab untuk mencarikan yang baru. Ada tanggung jawab seperti itu. Ya itu sudah. Nah, itu jadi kita ya kan saat transaksi jual beli itu banyak opsi. Ya banyak opsi. Ada akad, ada apa itu akad atau transaksi jual beli bil khiyar dengan opsional ya. Opsional itu ya bergaransi itu ya, bergaransi kalau misalnya begini 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 maka tanggung jawab penjualnya ya, jadi seperti itu. Karena dalam Islam itu yang menjadi patokan al ibratu bil uqud, yang menjadi patokan dalam Islam itu akad. Jadi akad itu harus betul-betul fix di awal. Pak, mohon maaf, sekarang ini kan musim penyakit seperti ini. Kalau misalnya kita sudah booking ternyata sapinya kena penyakit ini, bagaimana, Pak?
itu harus diperjelas. Kalau sudah jelas di awal dan konsekuensinya sudah apa disepakati bersama, maka tidak ada masalah di kemudian hari misalnya dibatalkan atau diganti dengan yang baru, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau masih memaksakan ya dengan apa dengan yang sakit itu tidak diperbolehkan. Ya kecuali sudah hari H mau disembelih tiba-tiba pincang ya, saat urungnya sehat sesuai dengan kriteria hewan kurban, matanya, kakinya, tanduknya semuanya tidak ada masalah, relatif semuanya sehat ya. Saat disembelih tiba-tiba pincang atau keselio, ono ada lubang ya, ada lubang kakinya masuk lubang patah ya, itu dalam kondisi-kondisi yang memang bukan cacat sejak awal. Itu tori namanya dalam fikih itu. Tori itu kejadian yang tiba-tiba. Kalau kejadiannya tiba-tiba, maka bukan termasuk di antara apa yang merusak aib itu kriterianya. Gitu Ustaz Fuad ya. Insyaallah. Yang awal tadi set misalnya kan 7 orang terus kurang sedikit gitu. Terus misalnya ada orang lain yang wis kurang sedikit terus enggak usah dijalukno wonge, tak tambah yae. Nah, itu gimana set? Apakah menjadi 8 orang apa gimana sapinya ini? Enggak, tetap innamal a'malu binniyat. Niatnya dia ingin nambahi. Oh, gitu set. Ya, bukan niat patungan berarti. Bukan niat patungan, dia ingin nambahi kekurangannya. Tidak masalah, Ustaz. Tidak masalah. Oh. Yes. Izin bertanya, Ustaz. Kurang maju ya. Bolehkah kita berkorban sebelum kita diakikahkan, Ustaz? Terus atau mana yang lebih afdol? Syukran, Ustaz. Ya. Mana lebih afdol, akikah dengan berkorban? Kalau berkorban itu muqayyad. Berkorban itu terikat ya, terikat dengan waktu, terikat dengan zaman, terikat dengan bulan. Akik ya, itu kurban. Kurban itu harus dilakukan di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ayyamu at-tasyrik. Jika kita melakukan di luar itu, maka bukan berkorban. Jadi sangat betul-betul terbatas waktu dan zamannya. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah itu kan disembelih untuk hari ke-7. Kalau tidak bisa ke-7, hari ke-14 dan seterusnya kelipatan 7. Jika tidak mampu ya nanti semampunya barulah boleh diakikahi. Nah, pertanyaannya mana lebih afdol? Kalau di hari Idul Adha yang lebih afdol berkurban. Ya, kalau di hari Adha yang paling afdol berkurban. Namun pertanyaannya bagaimana kalau misalnya anaknya yang baru saja ia lahirkan akikahnya bertepatan dengan Idul Nahar, apakah boleh dijadikan satu niatnya? Nah, itu pertanyaan Nisa Jani api itu. Ya niat ya, jadi kalau misalnya niatnya saatnya dia berakikahnya, saatnya akikah ternyata juga masuk waktu berkurban, maka di sini boleh saja, tidak ada masalah. Diniatkan akikah, diniatkan kurban juga gak ada masalah. Namun catatannya memang saatnya dia akikah bertepatan. Sementara kalau misalnya ada seseorang yang sampai saat ini tidak diakikahi, ingin akikah sekaligus kurban, ikhtilaf. Nah, ini terdapat perbedaan di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagi seseorang yang tidak mampu berkurban, tidak ya, mampunya cuma akikah, maka boleh. Kalau tidak mampu, tetapi karena masing-masing itu ibadah. Kurban ibadah, akikah ibadah. Ya, masing-masing punya maksud dan tujuan sendiri-sendiri. Ya, punya sendiri-sendiri tujuannya. Tetapi sebagian ulama boleh digabung karena masing-masing itu ibadah. Ya kan, masing-masing akikah ibadah, kurban ibadah. Ibadahnya apa?
menyembelih. Ya sudah, kalau sama-sama menyembelih, kenapa tidak boleh gitu ya. Jadi begitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi yang pertama tidak boleh karena kurban dengan akikah mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda masing-masing. Sementara yang pendapat yang kedua, ya masing-masing itu, ya entah itu akikah ataupun kurban, ya tujuannya beribadah kepada Allah, yaitu dengan menyembelih. Ya gak apa-apa, namanya juga ibadah, digabung jadi satu, gak ada masalah. Tidak melihat tidak melihat tujuan dan maksudnya. Jadi begitu ya. Jadi lebih baik atau tidaknya itu dilihat dari waktu. Karena memang dalam Islam itu amalan ibadah apapun itu bentuknya akan menjadi amat sangat istimewa di sisi Allah jika memenuhi tiga. Yang pertama, ya memenuhi aspek zaman. Yang kedua, memenuhi aspek makan, tempat. Dan yang ketiga, memenuhi aspek manfaat. Jadi kalau ketiga-tiganya dalam ibadah itu ada tiga ini, ada ya zamannya dapat, tempatnya pun juga dapat, dan manfaatnya dinikmati oleh orang lain banyak lagi, wah ini lebih afdol. Contoh sholat ya, atau sedekah ya. Contoh sedekah ya, sedekah di Masjidil Haram atau di Masjidin Nabawi berbeda dengan sedekah ya, berbeda dengan sedekah di tempat yang lainnya. Kalau di Masjidil Haram, sedekah yang pertama tempatnya mulia, yang kedua misalnya sedekahnya di bulan Ramadan lagi, wah dapat aspek waktu yang sangat istimewa, dan manfaatnya bukan hanya ia nikmati sendiri melainkan dinikmati oleh banyak banyak orang. Jadi tiga ini luar biasa. Ngeten ya. Ya setidaknya kalaupun kita tidak dapat tempat ya, dapat fadilatuz zaman dan fadilatu al-manfaah, ya ta'addi al-manfaah. Gitu? Cukup atau masih ada satu? Insyaallah satu. Satu ini terakhir. Ini kan nanti hari rayanya kalau Muhammadiyah kan sudah memutuskan dan muncul edarannya tanggal 9, Ustaz. Tanggal 9 Juli. Juli ya. Iya. Ini ya, tanggal 9 Juli nggih. Sedangkan pemerintah belum ini. Nah, misal Ustaz, misalnya nanti enggak bareng Ustaz. Enggak bareng. Sedangkan dalam patungan itu ada yang sebagian ikut Muhammadiyah, nah ada yang sebagian ikut pemerintah. Nah, itu afdolnya seperti apa Ustaz untuk penyembelihan? Hah? Untuk penyembelihannya. Repot, masalah khilafiyah itu repot. Itu ada di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam. Fi ta'yini idu idan ya, dalam menentukan awal sholat id ya, apakah idul adha ataupun idul fitri. Bagaimana? Apakah masing-masing negara mempunyai otoritas untuk menentukannya ya, untuk menentukan ya waktu, ataukah ya ru'yatul hilal, melihat hilal. Misalnya kalau misalnya Arab Saudi sudah melihat hilal, maka negara-negara yang lainnya itu harus ikut juga melakukan hal yang sama. Ataukah masing-masing negara mempunyai hak untuk menentukan waktu Idul Adha atau Idul Fitri tidak mengikuti negara yang lainnya. Ini khilafiyah, terutama Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya masing-masing negara mempunyai otoritas, mempunyai hak untuk menentukan awal. Ya, awal Dzulhijjah, ya, salat Id gitu ya, hilal itu masing-masing negara. Ini Imam Syafi'i. Sementara kalau Maliki, kemudian Imam Ahmad mengatakan kalau sudah ada negara yang menyaksikan hilal, sudah menyaksikan hilal, maka negara-negara yang lainnya wajib mengikutinya. Itu ini Imam Maliki. Masalah khilafiyah. Terus gimana itu? Ya, tafadhallah ya. Jadi intinya majtama ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku berkumpul dan bersepakat ya dalam kesesatan. Enggak mungkin mereka ya masing-masing ya bersepakat untuk melakukan dhalalah. Ya, maka di sinilah
pentingnya kita toleransi. Ya tafadhol. Dan insyaallah mudah-mudahan lah samalah seperti Idul Fitri kemarin kan. Sama insyaallah. Ya insyaallah cukup. Ada yang mau tanya? Ilyas. Ilyas mau tanya, Ilyas. Mau tanya? Nah ini masalahnya patungan kambing. Iso enggak? Repot ini. Ya. Jadi kalau patungan kambing gimana? Sebagaimana tempat-tempat yang lainnya, sekolah-sekolah yang lainnya, arek paut, kokon patungan, kurban. Kurbane engko ya kambing, lek sapi yo gak kira iso rek. Nah ini gimana ini? Nah, ini repot. Ya, jadi hadisnya kan sudah jelas ya. Hadisnya itu jelas. Al-Jamal ya satu ekor unta an sab'ah untuk 7 orang. Al-Baqarah an sab'ah untuk 7 orang. Jadi yang boleh patungan itu unta atau sapi. Ya, selain unta dan sapi yo gak entuk, gak boleh. Tetapi bagaimana kalau misalnya di setiap lembaga pendidikan itu mengadakan patungan untuk beli kambing untuk kurban. Tapi tujuannya itu litarbiyah. Tujuannya untuk mendidik, mengedukasi gitu ya. Tujuannya edukasi. Bagaimana sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian. Ya, tetap apa alasannya? Alasannya itu masuk dalam fiqhul maqasid. Fiqhul maqasid itu fikih substansional. Aduh, pernah dengar fikih substansional? Jadi fikul maqasid itu fikih ya tujuannya. Jadi maqasidnya ya, yang dilihat itu tujuannya sama seperti begini loh. Kan zakat itu tidak diperbolehkan menggunakan uang, enggak boleh. Jumhur ulama, mayoritas ulama salaf tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat dengan uang. Zakat fitrah itu harus dengan al-qut. Kutul balad itu dengan dengan makanan ya, atau makanan pokok negara tersebut ya, makanan pokok. Tetapi ya karena maqasid, substansi daripada zakat itu adalah saddul hajah, menutupi kebutuhan orang fuqara miskin. Mereka tidak selalu butuh beras, mereka tidak selalu butuh makanan pokok. Ada kalanya mereka itu butuh pakaian. Beras menumpuk di rumah, tapi gak ono lauke. Makanya terutama Yusuf Qardhawi dalam masalah fikhul maqasid, fikih substansional ini membolehkan membayar zakat dengan uang. Ya wallahu a'lam bisawab ya. Jadi tujuan ya, masing-masing di situ tujuannya edukasi dan lain sebagainya untuk anak-anak. Ya mungkin masuk sedekah, bukan kurban atau apa gitu ya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya itu ya. Gimana, Ustaz? Ya insyaallah cukup. Kayaknya santri mau yuran kayaknya. Yuran enggak mau. Itu tadi kan yang tanya santri perwakilannya. Yuk yuran kambing. Nggih, Ustaz. Insyaallah syukran. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinati bil hajj wal umrah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinati bil hajj wal umrah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinati bil hajj wal umrah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول